Oh, ini paru. Oke. Okay. Mantap, teman-teman ya. Jadi direbus dulu gitu, Bu, ya? Ya, iya, direbus. Ada berapa kilo nih, Bu? Ini kalau kurang lebih 10 kilo. 10 kilo. Berapa kali ini, Bu? 5.000. 5.000 itu? Harganya mulai dari 3.000 ya? Ya. Sampai paling mahal ini berapa ini, Bu? Paling mahal lek ikannya satu 9.000 masih. 9.000 ya? Ya. Lek ikannya dobel-dobel sih di mana? Oh, tergantung ikannya ya. Itu ya. Tapi yang paling minim 3.000. Untuk porsi nasinya juga sama, Bu, kalau 3.000 ya? Sama, Mas. Sama. Kak, yo gak dikurangi, yo gak dititiri, wis sak mono iku, Mas. Kan dari awal kan kene umike kan ibuku kan wis ngomong, Mas. Gak boleh anu, gak boleh mati akeh. Sing penting barokah. Barokah. Ini susu sapi. Oh, susu sapi. Oh, dia nunggu disilet dulu sama bumbu. Oh, direbus dulu. Kalau ini yang sudah dibumbuin, Bu, ya. Sudah direbus. Ini berapa kilo untuk ayamnya ini, Bu? Kalau ayam itu 20. 20 kilo? Iya. Ayam. Mantap, teman-teman, ya. Ini untuk besi berapa? Khusus ini 30, enggak? Besi, ya, ya. Khusus 30 kilo. Ini kerencengan, Mas. Kerencengan khusus. Oh, kerencengan khusus, rempel lo. Apa itu ceri ayam? Apa itu aku gak harus jenengnya? Ini juga lauk aja, Bu, ya? Ya, ini lauk aja, ini, Mas. 5.000 satu porsi, Mas. 5.000 satu porsi. Ya. Satu. Sing loro iki wae loro-loro, khusus plus rempelo kabeh. Nah, ini apa ini, Bu? Tongkol. Oh, tongkol. Berapa kalau tongkol ini, Bu? 7.000. 7.000 ya? Iya. Dua tahun lalu. Ya. Ya gitu. Bu, diarahkan Pak Tarang Kencang. Oh, rencanain teh. Nasi penjara ini, teman-teman, ya. Ini yang viral di Kota Malang. Ini buka setiap hari nih, Bu? Setiap hari, Mas. Masih puasa, masih lebaran, nggak pernah pray. Nggak pernah libur, nggak ya? Nggak pernah libur. Kalau hari biasa ini buka mulai jam berapa, Bu? 4:30 sampai jam 4 pagi. 4:30 sampai sore, ya? Iya. Sampai jam 4 pagi. Kalau hari puasa, Bu? Sama? Sama. Sama juga, ya? Sama. Ini, teman-teman, ya, babatnya ini. Ini 3 jam kalau ngerebus. Ini proses paling lama ini babat ini, Bu. Iya, 3 jam ini ngerebus itu. 3 jam. Ini babat, teman-teman, ya. Ini. Enak itu babat usus sapi, enak. Babat usus sapi. Ini enak, ini rolas sewu. Ini, teman-teman, ya. Ini yang sudah matang. Ini juga ada kikil ini, Bu, ya. Ini kikil, ya. Ini kikil. Ini paru, jangan habis direbus, Bu, ya. Iya. Berarti dicuci dulu, habis ya. Itu baru digoreng lagi, teman-teman. Oh, diiris dulu. Oh, diiris dulu, ya. Diiris kayak itu, kecil-kecil itu. Ini kalau habis direbus, nanti dicuci. Ini harus cuci, dibumbu lagi. Tapi diiris dulu. Ini adik saya. Iya. Nah, ini dimasak apa ini, Bu? Ini masih dibumbu, Mas. Oh, masih dibumbu. Nanti dibumbu ayam kecap. Oh, nanti dibuat ayam kecap, ya? Kalau dikasih bumbu kunir dulu kan biar nggak habis, Mas. Ya, betul, Bu. Ada. Kalau ayam kita berapa, Bu? 9.000, Mas. 9.000, ya? Oke. Ada kacang panjang, Bu? Hmm? Ini bener, kacang panjang. Kacang panjang. Gue masak apa ini, Mas? Campur gini? Coba ini. Ini, Mas, ayam kecap plus soko sampean. Susu sapi apa susu sayam? Sayam. Bungkus saya piro? 10. Iwai kan loro ah. Heeh. Piro? 10. Sama ping 10. Lek malam minggu ngene iki, Mas, habise iku 50 100 kadang. Ya. Masuk. Kalau 100 kilo beras. Heeh. Lek
pernah dari dulu? Waduh, mas, sego penjara, mami juga, mas. Nasi penjara. Unik ya namanya ya. Sego sing jenengno arek-arek dhewe. Oh, yang ngerti nama berarti pelanggannya sendiri, mas ya? Ya, sendiri, bisa sendiri ya, teman-teman ya. Pesenanku ya, nasi penjara ini yang viral di Kota Malang, teman-teman. Luar biasa ya, baru kali ini aku temu nasi seharga Rp3.000 ya. Tambahan ini ya, telur ini harganya Rp2.000. Sebenarnya kita beli nasinya ini aja, nasi penjara boleh ya, Rp3.000. Loh, porsinya banyak banget ya. Oke, kita coba. Masih kebul-kebul ya, kemeluk. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wah, luar biasa ini. Ada tempe bacem, teman-teman. Ada kata panjang. Jadi ya, kita menghabiskan 100 kilo beras, teman-teman. Telur. Selain telur ini, teman-teman ya, di sini untuk lauknya ini juga banyak banget. Harganya tuh mulai dari Rp3.000 ya sampai Rp9.000, teman-teman. Tapi aku sengaja beli nasi penjara ya yang harganya Rp3.000. Biar teman-teman tahu ya seperti apa Rp3.000. Suapan terakhir ya, monggo. Telur. Kemarin ke laut tak. Alhamdulillah ya, akhirnya aku
sudah menikmati satu porsi nasi penjara ya, yang viral di Kota Malang ini ya. Ini rekomendasi dari Mas Bokil ya untuk kalian semua apabila kalian ingin mencari salah satu kulineran yang murah meriah ya, dan tentunya ini porsinya juga banyak banget, bisa dicoba datang di Nasi Penjara. Nanti untuk alamat lebih lengkapnya saya minta kasih link Google Map di deskripsi ya, agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, wabila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara, bye bye.